Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Kau muslimin yang kami hormati Seperti yang kita tahu Ramadan kali ini akan ada perbedaan dalam penetapan kapan tanggal 1 syawal Sehingga ada yang puasanya 30 hari dan ada yang 29 hari Baik kami tidak sedang membahas tentang keberadaan perbedaan itu. Namun yang ingin kami ingatkan adalah keberadaan orang yang dia dalam posisi bahaya. Keberadaan sebagian kaum muslimin yang dia dalam posisi bahaya. Siapakah mereka? Mereka adalah orang yang meyakini bahwa hari rayanya adalah hari Sabtu. Tapi hari Jumatnya dia nggak puasa. Karena besok akan ada dua hari raya antara Jumat dan Sabtu. Ada yang meyakini hari rayanya Sabtu tapi Jumatnya sudah nggak puasa. Alasannya apa? Sudah terdengar takbiran masa masih puasa. Kalau sudah terdengar takbiran seharusnya makan minum tidak puasa. Baik, kami ingatkan begini. Bagi anda yang meyakini hari rayanya adalah hari Sabtu, maka hari Jumat adalah tanggal 30 Ramadhan. Dan jika itu masih tanggal 30 Ramadan, berarti Anda masih berkewajiban untuk berpuasa. Mau terdengar takbiran maupun tidak. Karena acuannya bukan terdengar takbiran dan tidak. Kalau sebatas terdengar takbiran, bisa jadi terdengar takbiran di luar negeri melalui siaran live. Tapi Indonesia belum berhari raya. Terus gimana sikap kita? Apakah harus kemudian tidak puasa? Jawabannya nggak boleh. Selama Anda meyakini bahwa hari rayanya masih besok, maka di hari ini Anda masih wajib untuk berpuasa. Baik. Terus kenapa disebut sebagai bahaya? Orang yang tidak berpuasa tanpa alasan yang diterima secara syar'i dosa besar. Kenapa disebut dosa besar? Disebutkan dalam hadis yang sahih. Nabi SAW pernah menceritakan mimpi beliau. Dan mimpi Nabi itu wahyu. Dalam mimpi itu Nabi SAW diperlihatkan aneka kejadian-kejadian luar biasa. Termasuk hukuman yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada para pelaku dosa besar. Di antaranya adalah orang yang tidak berpuasa. Padahal dia tidak punya alasan. Nabi SAW melihat ada orang yang muallakun bi'araqibihim. Digantung dengan dicantolkan arakibnya. Arakib itu apa Pak? Anda lihat di bagian tumitnya. Di atas tumit itu ada tendon, itulah arakib. Dia digantung dengan dicantolkan di arakibnya. Musyaka qatun Pipinya ini sobek sampai belakang. Tasilu min hudaman, mengalirkan darah. Ketika Nabi SAW bertanya, siapakah mereka? Dijawab oleh malaikat, humul ladhina yuftirun qabla mereka adalah orang yang tidak berpuasa sebelum waktunya. Sehingga bagi anda yang meyakini bahasanya hari rayanya besok, maka hari terakhir itu tanggal 30 Ramadan. Dan karena itu tanggal 30 Ramadan, anda wajib untuk berpuasa. Tidak boleh tidak berpuasa. Jika tidak berpuasa, itu dosa besar. Adapun alasan sudah terdengar takbiran, itu bagi mereka yang sudah berhari raya. Tapi bagi anda yang masih meyakini itu Ramadan, anda tetap wajib untuk berpuasa. Demikian yang bisa kita sampaikan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammadin alihi